bagi saya bertemu dengan mimbar yang baharu di lapangan. Mimbar baharu dalam konteks lain di mana lebih 100 tahun ya. Jadi pada kali ini saya akan kongsikan ya, berkaitan subjek kajian 3 buah mimbar tua berusia 168 tahun, 183 tahun dan 225 tahun yang saya temukan di lapangan dengan izin Allah ya. Batasan kajian dimukim Masjid Karya Aslema dan Masjid Karya Rasau di daerah Rembau dan Masjid Karya Linggi di Linggi. Ya. Dan Masjid Karya Linggi ini di Linggi saya baru ke sana ya, sekitar minggu lepas. Dan saya dipandu oleh Tuan Muhammad Khairin ya, selaku kurator di Kisah Negara di 9. Ya. Baik, kalau beliau ada ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasama. Dan kami pada waktu itu membuat liputannya dengan pihak bernama eh. Dan mimbar kajian ini merupakan khazanah warisan kebangsaan bernilai sejarah. Kenapa saya kata sejarah? Kalau manusia itu mencecah 100 pun kita akan rasa kagum kan, panjangnya usia, apakah keturunan rahsia. Tetapi kali ini saya akan membawa khalayak penonton ya, yang berada di skrin ya, paparan ini kita akan bawa secara maya ya. Dan pemeliharaan terhadap mimbar tempatan ini kita perlu lestarikan agar tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas ya. Ini sebenarnya saya nak kongsikan tentang hubungan, konsep hubungan manusia dengan Tuhan yang ada dalam video itu, yang dapat kita lihat konsep kealaman ya, dan juga konsep ketuhanan ya. Bentuk gunungan yang menghujam ke atas dan ke bawah mencerminkan konsep ketuhanan dan konsep kealaman, iaitu konsep hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep yang diterjemahkan dalam bentuk gunungan ini adalah refleksi di antara hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep yang mengarah ke bawah pula sebagai unsur kealaman, iaitu simbol hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan alam di sekeliling. Dan saya kongsikan ya, satu petikan dari surah Al-Sarati, iaitu Segala Raja-Raja oleh Muhammad Al-Sarati. Saya ini balas ya. Dalam taman itu sebuah masjid terlalu elok kekuatannya, bergelar Ishq Musyahadah dan puncaknya daripada ulama puas. Dan adalah dalam masjid itu suatu mimbar batu terukir lagi bercat sanggar rupa dan rungkau panca warna, terlalu indah perbuatannya. Apabila kita membaca petikan ini, kita dapat menghayati walaupun tidak ada depan mata betapa indahnya dan terasa perasaan itu ingin melihatnya. Tetapi ini semua hanya tinggal sejarah ya. Jadi hari kita lihat apakah yang masih ada, yang usianya 100 lebih ya, lampu tu dah nyala. Itu je tu kau ya. Kita akan tutup di telan zaman yang kita akan tidak ada seperti yang kita lihat sekarang ya. Baik, saya kongsi di sini. Kau boleh jelas tak saya benih ataupun saya benih sekarang bagaimana ya? Okey, jelas Dr. Baik. Saya mengikut kenapa saya kata adik-adik ya, kerana sewaktu kajian saya sebenarnya saya lebih pada waktu itu saya memfokuskan kepada mimbar Masjid Karya Rasau ya. 1254 Hijrah dan apabila kita convert ke tahun Masih 1838 Masihi, itu sekarang pada tahun 2021 usianya 183 tahun. Seperti yang anda semua yang mungkin selaku pendidik ya, apa syarah juga adalah seorang pendidik ya, pelajar juga ya, ini. Dan apa yang kita kaji pada waktu kini, pada sekarang atau mungkin yang sebelumnya, kita masih lagi melalui proses belajar. Ya, kerana apa yang kita peroleh sebelumnya, ya, bukanlah bermakna sempurna. Malahan ada lagi yang perlu dijalankan, mungkin ada lagi penemuan-penemuan baharu. Ya, ini adalah yang saya kaji ya, bukan masuk kerana asal. Tetapi pada masa yang sama, hampir saya menamatkan saya punya penulisan ya, penulisan ya. Pada waktu itu saya temukan dengan mimbar Masjid Karya Selemak yang tidak jauh dari Masjid Rasau ya, tetapi fokus pada waktu itu untuk Rasau. Jadi mimbar Masjid Karya Selemak sebenarnya sangat apa ni, dicat hitam, jadi sukar untuk dibaca inskripsi. Sehingga sekarang saya masih lagi melihatnya. Dan tahun yang ditemukan tahun Hijrah adalah 1269 Hijrah ya, apabila kita bangunkan 1853 Masihi. Jadi usianya sekarang 168 tahun. Saya sebut adik-adik, jika kita lihat dia punya jarak ataupun jurang usia tu tidaklah kita kata jurang usia tu terlalu jauh kan, 15 tahun ya. Tetapi baru-baru ini ya,
atas kerjasama Malaysia Diraja, kami saya dan tim ya, bernama pergi ke Masjid Karya Linggi, yang mana masjid itu tidak lagi berfungsi sebagai masjid tempat mendirikan solat lima waktu ataupun solat Jumaat. Jadi di sana, ini adalah gambar yang difungsikan oleh pihak museum ya. Adalah gambar lain tapi saya ambilkan ini lebih nampak dia jelaskan untuk saya share dalam ini. Mimbar Masjid Linggi, dan saya mengambil masa sebenarnya saya rasa lebih 2 hari lah untuk meneliti apa yang berada di bahagian deskripsi itu. Ya? Malahan dalam masa 2 hari itu, 2 ke 3 hari yang betul-betul saya fokus tengok itu saja, tengok inskripsi saja. Saya nak mencari di manakah letaknya tahun yang sesungguhnya ada pada bahagian gunungan. Dan yang agak membuatkan saya teruja adalah apabila saya menemukan angka, tapi ini masih lagi dalam kajiannya, saya maklumkan secara umum saja, dan saya telah menemukan angka 1211 Hijrah yang dicatatkan secara tersembunyi, dan huruf tersebut ya, angka tersebut berpindan dengan huruf selifat kasar ya. Jadi apabila kita convertkan ya, tahunnya 1796 Masihi. Jadi suka saya nak kongsikan sebenarnya apa yang kita jalankan ini adalah memerlukan kepada kerjasama beberapa pihak ya, beberapa pihak dalam erti kata bagaimana hendak mensahi dan mewajarkan sebuah mimbar telah ditemukan walaupun hakikatnya kita merasakan dia sahih berdasarkan pengalaman 11 ke 12 tahun di lapangan ya. Jadi di situ Tuhan telah memberi kita sebenarnya ilmu untuk kita belajar. Ini yang kita kata tadi pengalaman ya. Jauh perjalanan luas pengalaman, jauh perjalanan luas pengalaman insya-Allah. Jadi setelah ditemukan angka tersebut, saya merujuk kepada Persatuan Kaligrafi ya Malaysia, dan persatuan juga melihat bersetujulah ya untuk mengatakan itu adalah angka yang kedudukannya agak berpindah ya, tapi kita tengah betul-betul teliti sebab kalau saya tidak ada pengalaman sebelum di lapangan, saya mungkin tidak akan perasan dan menemukan ya. Jadi jika kita follow usianya 225 tahun. Baik. Seterusnya, saya kongsikan juga ini sebenarnya adalah lukisan manual saya pada masa saya membuat kajian tata letak mimbar ya. Dalam proses saya buat ni 10 tahun yang lalu, tapi saya buat secara manual ya. Jadi minta maaflah pada yang pakar-pakar dalam ni, saya lukisan saya tak berbaloi, jadi saya memang buat manual tu kita dengan menggunakan image yang ada ya. Jadi saya trace balik. Di sini kita dapat lihat ya, rata-rata daripada mimbar, mereka bentuk mimbar ni, dia mempunyai identiti bergunungan ya. Justru saya mulakan daripada atas ya, mahkota mimbar, ada mahkota mimbar. Jadi biasanya kita lihat identiti ini pada mimbar-mimbar di Negeri Sembilan, di Melaka dan beberapa tempat lagi. Jadi mahkota mimbar ni kita kata umpama rumah lah ya. Kalau kita kata rumah tu takkan tak datang ya. Dan dia ada juga dengan ruang dalam dan mesti ada dengan tapak yang kukuh. Jadi begitu juga saya cuba menterjemahkan ya, tata letak pada rumah tradisional ya, saya meminjam tata letak rumah tradisional. Saya ambil masa selama setahun juga ya, untuk meneliti sebab saya bukan kepakaran saya dalam bidang seninya ya. Begitu juga bukan kepakaran dalam bidang sejarah, tetapi kajian ini menuntut saya untuk melakukan silang disiplin ilmu ya, untuk kita nak mewajarkan itu dengan melihat pelbagai perspektif, pelbagai ilmu lain yang ada ya. Jadi saya terjemahkan, jadi kita dapat lihat ya, mahkota mimbar, ada sisik naga, kayu buton, gunungan. Kenapa saya memfokuskan tentang gunungan? Kerana di sinilah identiti rata-rata mimbar di Nusantara. Ya? Baik, papan patung ada pada rumah, ya, bingkai di Kerawang, sesiku, panel berukir, tempat duduk khatib, lemah bergantung, lantai mimbar. Dan ini adalah mimbar Masjid Tengkirah yang saya pinjam, dan apabila saya ke Negeri Sembilan, hampir sama reka bentuknya. Kita pergi di sini. Saya tak tahulah anda selaku khalayak nampak tak sebelah kanan. Waktu saya buat dalam saya punya laptop semalam, nampak jugalah inskripsi. Nampak tak yang sebelah kanan tu? Sebenarnya ini adalah mimbar Masjid Karya Selamat 1853. Ini yang bongsu. Yang saya temukan setakat ini. Ya? Yang bongsu. Jadi, sebenarnya apabila saya pergi ke lapangan pun memang gelap sebab dia warna hitam, jadi dia hampir menutup dia punya inskripsi. Tetapi saya cuba edit ya, tapi di sini apabila saya gunakan saya punya PC ni, dia nampak gelap. Jadi tak apalah, inilah kita anggap sebagai begini gelap yang kita lihat, begitulah juga agak sukar walaupun saya dekat untuk melihat inskripsi. Tetapi yang penting adalah saya telah menemukan
tahun tersebut. Barulah kita boleh kata adik-beradik, mana yang sulung, mana yang tengah, mana yang bongsu. Baik, seterusnya. Ini dia punya pandangan sisi, ya. Pandangan sisi. Imbar di Masjid Karya Semak. Okey, dan ni saya ambil bahagian kanan ni, dia macam ada yang unik di situ. Kenapa? Rata-rata kajian saya, saya sering menemukan motif berunsur tumbuh-tumbuhan, ya. Tetapi di sini saya menemukan seakan, ya, motif tu motif merak, ya. Maknanya dia tidak nampak kita kata seolah-olah nyata, ya. Maksudnya dia distilisasikan di bola, ya. Ini saya tunjukkan di sini, ya. Okey, ini bahagian yang saya ambil, ya. Kita dapat lihat bila kita pergi dekat tu, kita akan nampak, ya, macam ada macam bahagian dada, ada bahagian kita kata nampak mungkinlah pandangan mata orang seni ni bukanlah kata kita nak berhalusinasi, berimajinasi, tetapi mata kita tu akan nampak ini macam nak kata mula-mula nampak macam ada cantum sikit atau ada merak. Jadi saya pun melihat apakah kita kata simbol atau pelambangan merak ni. Merak ni lebih kepada kita kata keindahan, kesempurnaan, ya. Jadi ini adalah kita boleh kata andaian lah, sebab apa yang kita lihat lebih 100 tahun yang dulu, malahan jangan sebut 100, ya, mungkinlah beberapa puluh tahun yang lalu sekalipun, hanya pengukir itu sendiri sebagai seniman yang dapat mengerti apa sebenarnya yang cuba diterjemahkan. Kerana selepas ini saya akan kongsikan, bila kita menyebut tentang tumbuhan satu-satu motif, akan ada pelbagai variasi. Ataupun kita kata pelbagai tadi, okey, ada variasi dia punya motif dia. Baik, seterusnya, ini pula kita lihat mimbar Masjid Kariah Ngerasau. Ya, ini sebenarnya adalah masjid, mimbar kajian saya, ya. Tetapi sayangnya lah bila kita pergi ke masjid-masjid ni, dia tak nampak, ya, dia menutup sebahagian sulur menyebabkan foto tu perlu diambil secara agak sending sikit, ya. Jadi apa yang tertera, ya, pada mimbar Ngerasau, ya, saya bacakan di sini yang setelah diterjemahkan. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sanah 1254 1254 tahun di antara hari bulan Jamadil Akhir, hari Isnin, waktu duha, maka adalah Puan Haji Jalil bin Abdul Rahman, ia memelihara Masjid An-Nur, tukangnya orang Jawa, nama Baba Hussein Jepara Barong. Ya, jadi kita dapat lihat, ya, setelah kita transkripsikan, ya, kita dah transkripsi